Cinta. Apa guna cinta? Kalau cinta bertepuk sebelah tangan. Apa guna cinta? Kalau SS. Cinta perlukan kasih sayang antara dua insan. Lelaki dan perempuan. Bukan lelaki dan lelaki. Cinta juga memerlukan kesabaran dan kesetiaan. Dia dulu pernah berjanji. Berjanji untuk setia, sabar, dan sayang selamanya. Dia juga pernah berjanji akan sehidup semati, walau apapun dugaan yang datang. Kau janji ya? Cinta kita untuk kita dua aja, sehidup semati selamanya. Ya, bahasa janji bah. Iskoni, betapa bahagia saat itu, betapa indah cinta kita. Semua itu tinggal kenangan. Semua itu kisah silam. Kenapa benda ini terjadi? Coba jawab kenapa. Sebab cinta kita tidak direstui. Ibu bapa kita tidak merestui cinta kita. Hati saya saat itu, sekarang dan selamanya bagaikan gelas kaca berkecai, hancur, pecah. Cinta kita telah menjadi seperti tembok tinggi yang memisahkan kita. Tembok tinggi yang mengalahkan tembok China. Saya masih ingat saat kita bersama dahulu. Sangat indah masa itu. Kita berjalan sama-sama, duduk sama-sama, main sama-sama, belajar sama-sama, semua sama-sama. Teringat lagi masa kita bergaduh dulu pasal Maggie. Kau cakap Maggie yang saya beli bukan Maggie yang kau mau. Cam, Maggie apa yang kau kasih saya ni? Maggie kari kan? Saya mau laksa, bukan kari ni. Sorry, tapi bukan kari kah? Lucu masa tu. Muka dia sangat comel bila marah. Macam kucing. Tepi jalan yang saya nampak kemarin. Alangkah indah jika saya dapat putarkan masa. Indahnya dunia saya kalau boleh buat begitu. Saya harap saya dapat ulang kembali masa-masa indah kami. Tapi selepas beberapa hari kita putus, kau telah pun ada lelaki baru. Cepat sungguh dia dapat lelaki baru. Saya tidak sangka lelaki pujaan hatinya sekarang kawan baik saya sendiri. Kawan yang sama-sama jatuh, sama-sama naik. Sanggup kau buat saya macam ni? Apa saya telah lakukan sehingga kau sanggup tergamak buat macam ni? Saya sedih. Sungguh sedih. Dulu saya ingat kau adalah kawan baik saya. Belajar sama-sama, menari sama-sama, makan sama-sama, mandi pun kau ikut. Patutlah, hari itu saya search di Google pasal cinta. Saya type, saya suka dia. Tapi yang keluar, dia suka orang lain. Masa itu, hati saya tambah hancur, remuk, berkecai. Macam mana Google boleh tahu? Saya demam seminggu.
saya sakit. Makan tak lalu, mandi tak basah. Masa dia tinggalkan saya bulan lepas, 16 hari bulan 6 2016. Saya masih ingat lagi kata-kata dia. Syam, kenapa? Saya ada mau cakap sesuatu. Apa? Cakaplah. Jangan kasih lama, Ba. Saya mau putus. Kenapa? Cinta kita tidak direstui. Jadi cuma tiga, Syam. Yang menyakitkan pengorbananku selama. Dia sempat lagi pusing balik untuk cakap. Ada selu, Pak. Jam. Ada selu, Pak. Tiap hari bangun awal dan jangan lambat bangun. Dan makan mesti teratur. Jangan terlalu main game jam malam. Ada lagi satu. Jangan kasih bagi baju yang aku bagi kau minggu lepas. Oke? Okay? Di luarmu. Kurang-kurangnya dia ada bagi nasihat. Bukan jalan ja, dia ada bagi nasihat. Ini yang buat saya sayang dengan dia. Syam, sana lah Kle. Syam, sorry lah pasal yang kau nampak saya dengan Kirut tu. Ah, ngam lah tu kau cap sorry. Ngam tul. Saya bukan apalah kan Syam. Tapi sebenarnya. Sebenarnya apa? Sebenarnya Kirut tu girlfriend Syam. Sebenarnya Kirut tu adik saya. Eh apa ni? Bilang tadi girlfriend kau. Eh mana dah? Sebenarnya Kirut tu Hasan saya. Apa lagi ni? Tadi girlfriend, terus adik, sekarang ni cousin pula. Eh, emang cousin pun. Sudahlah. Sebenarnya. Sebenarnya apa lagi? Sebenarnya Kirut tu kawan saya. Sekarang kawan pula? Ya Syam, kami kawan je. Oh, mengaku kawan pula. Sebenarnya dia masih sayang kau. Dia ambil berat pasal kau. Tapi apa? Dia tidak dapat, Syam. Dia tidak dapat sebab keluarga. Tapi tidak apa, Syam. Bunga bukan sekuntum. Kau harus paham tu. Walaupun dia umpama bintang yang menyinari hidupmu. Kau tengok bintang di langit sekarang. Banyak kan? Ah, kau pilihlah mana satu untuk kau. Bintang kepala otak kau. Bangunan jasa nampak. Maksud dia, Syam, ayat pau saya tidak kena dengan tempat. Kau steady ya, Syam. Lek ya. Banyak lagi perempuan di luar sana. Jadi pengajaran dari sini, Syam, yang pergi biarlah pergi. Nanti ada juga jodoh kau tu. Harap-haraplah. Jadi mulai hari itu saya bertekad akan cari yang baru dan lupakanlah dia. Salah guna kunia waktu susah jilat luda bila senang teman lupa. Mabuk dengan dunia. Salah guna kunia waktu susah jilat luda bila senang teman lupa. Eh, aku lega. Okay. Kena tolak bangun lagi. Hari ini kalah boleh jumpa besok pagi. Menang bukan senang. Kadang-kadang kalah apa yang kau rasa susah. Lama-lama jadi mudah macam kau di tempat kurang. Tapi lain logat. Selalu kena bully, kena sebat dengan tongkat. Tumpang tanya bila seksa akan tamat. Tunggu punya tunggu tapi kenapa lambat sangat.